I'll just pass over to Dr. Nazmi. Okay. Alright, saya tak boleh nak jerit pakai mic. Is it on? Mana? Tak nampak. Tengok. Mana speaker tu? Why is it not functioning? Sekejap ya. Hai. Okay. Alright, semua dah ada. Kita ada tercicir-cicir. Pergi mana tadi? Pergi solat. Betul lah juga kan? Okay. Tak payah saya pakai mic. Ada kelas tadi. Dah 3 jam cakap tak berhenti. Ni cakap mana lagi? Okay. Jadi, Prof Mah kata dah belajar teori lagi tadi. Belajar apa? C3, C4. Okay, bagus. Pertanyaan ni dia memang kena macam tu. Dia kena teori dengan amali tu dia tak boleh pisah. Okay? It's the mother of all sciences. Okay? Alright. Okay. Jadi hari ni kita akan tengoklah demonstrasi beberapa alat yang biasa digunakan dalam bidang fisiologi tumbuhan. Tumbuhan ke tanaman? Tanaman. Tok Sir, tumbuhan tak boleh panggil. Fisiologi tumbuhan. Apa beza tumbuhan dengan tanaman? Tumbuhan lebih luas. Tanaman lebih sempit. Konsep lah. Semua tanaman adalah tumbuhan. Tak semua tumbuhan adalah tanaman. Kan? Okay. Jadi, kita akan tengok beberapa jenis alat. Kata rampat apa, nanti boleh tengok datang tarifan ni. So, ini adalah alat-alat yang kita ada pada hari ini. Mula daripada sini sampai ke sana. Jadi, fisiologi ni, dia adalah pembelajaran untuk kita faham proses-proses yang berlaku di dalam tumbuhan. Kalau pergi ke hospital pun ada juga fisiologi manusia. Okay? Apa sahaja proses yang berlaku di dalam badan sesuatu organisma tu, macam dalam tumbuhan, kita ada proses fotosintesis sebab tumbuhan boleh buat makanan. Lepas tu, dalam tumbuhan juga ada proses lain macam proses hormon, pengawal atur tumbesaran, respons kepada alam sekitar dan sebagainya. Jadi kita bila kita nak tahu apa tu prestasi pertumbuhan, kan kita tanam kan. Puan cakap daripada unit apa? Sayur lah. Selalu tanam sayur apa? Sawi. Brassica. 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 Bagus. Bagus. Tanam. Makan brassica banyak-banyak. Ada banyak sulfur dalam tu. Boleh jadi sihat badan. Okay. Jadi, bila kita buat penanaman ni, kita nak tahu prestasi tanaman kita tu sebab dia sentiasa ada interaksi. Dia panggil G by E, genetik. Iaitu pewarisan di dalam sel ni dan juga environment, persekitaran tu. Dia tak semestinya kita buat eksperimen dengan tumbuhan tu. Kita nak tahu tumbuhan itu pada waktu tu sihat ke tak sihat ke sebab dia tak boleh komunikasi dengan kita. Dia kata, lapar. Tak. Tapi kita ada alat yang boleh membantu kita berkomunikasi dengan tumbuhan tu. Jadi kita boleh tahu tumbuhan tu sebenarnya tengah gembira ke tak gembira ke dia jangan kacau. Okay. So, disebabkan tumbuhan ni macam manusia juga, dia ada organ. Jadi sebenarnya kita akan bahagikan organ tumbuhan ni kepada organ vegetatif dengan reproduktif. Vegetatif ni maksudnya organ pembesaran macam daun, batang, dahan semua tu. Reproduktif organ macam bunga dan juga buah. Okay. So, alat yang kita ada hari ni adalah kita nak tengok macam pada level ataupun pada aras daun ni, apa maklumat yang kita boleh dapat? Sebab kalau kita tanam sayur selalunya, sebenarnya kita tak tunggu sampai bunga kan untuk sayuran. Sebenarnya kita terus tuai.
Kau ada tunggu brassica sampai bunga. Biarlah cantik. Tapi sawi kat kedai ada bunga ke sawi kuning kau? Okay. Based on demand. Huh. Okay. Alright. Risau lah cakap. Okay. So kita ada alat pertama. Ini tak apa. Nanti kita bertengok ya. Alat ni bernama spek meter. Ni senang je. Dia kecil. Mana? Ah ni. Ni alat dia. Spek meter ataupun chlorophyll meter. Spek tu dia punya company tu. Soil Plant and Development. So alat ini dia digunakan untuk tengok kepekatan klorofil yang ada di dalam daun. Okay. Daun semua kuning. Hijau kan? Hijau kuning. Kenapa daun hijau? Klorofil. Klorofil. Kenapa klorofil hijau? Kita tak sudah kan? Tanya. Kenapa hijau? Sebenarnya kan, kita dengan tumbuhan klorofil ni tak jauh. Darah kita warna apa? Merah kan? Molekul darah kita, hemoglobin tu sebiji sama macam molekul klorofil. Cuma bezanya pokok ni, tengah-tengah molekul klorofil tu ada magnesium. Jadi di mata kita nampaklah hijau. Darah kita hemoglobin tu tengah-tengah tu ada besi Fe, ferrum ion tu. Jadilah warna merah. Ya, bahagian lain semua sama je. So banyak. Sebab tu semakin sihat bila makan sayuran hijau. Sebab dia banyak kaitan kita. Okay. Jadi bila kita ada alat macam spectrometer ni, kita boleh kepik dekat daun. Dia senang je. Dia kepik je. Dia kepik kat daun. Dia ada laser dalam tu. Okay. So laser tu dia akan tembak. Mungkin kita ganti bila tengok alat dekat. Dia tembak ke daun. Daun ni dia bukan sepenuhnya legap. Tengok legap? Kepik. Legap. Ada laser yang boleh tembus dan sampai ke bawah. Kat bawah ni, kapit yang bawah tu. Macam tu. Yang bawah tu ada detektor. Okay. Jadi, ada dua laser. Laser yang warna merah, 635. Warna ni kita boleh nampak. Lepas tu ada warna inframerah. Merah yang mata kita tak boleh nampak. Dia tembak. Lepas tu detektor tu baca. Tadi kalau dia bagi 10,000 unit merah, sekarang ni daun ni serap semua ke dia lepaskan semua. Lepas tu nanti mesin tu kira lah. Kira dia bagi kita nilai kepekatan klorofil secara relatif. Dia tak ada unit benda ni. Beritahu je. Jadi lagi tinggi nilai yang kita dapat, maksudnya lagi tinggilah nilai klorofil yang ada dalam tu. Selalunya kalau klorofil banyak ni, bagus kan kita semua gembira. Kalau rendah, maksudnya apa? Apa yang pokok tu perlukan? Daripada nutrien. Perlukan nutrien apa? Nitrogen lah. Leaf maker. Okay. Jadi, kalau dah nampak daun tu, kadang-kadang hijau macam ni boleh tertipu sebenarnya. Kat mata kita, ada yang tak nampak warna. Tengok langit warna purple. Ada. Sebenarnya langit warna purple tu, warna violet. Dia biru tu sebab kita tak nampak purple tu. Jadi, jangan tertipu dengan visual mata kita. Okay. Kita kepit dia, dia bagi bacaan. Kalau cukup, bagus. Kalau tak cukup umpamanya, bolehlah mula nak tambahkan kadar urea, nitrogen dan sebagainya. Okay. Alright. Kemudian, alat kedua. Yang ini adalah light sensor. Sensor cahaya. Kita ada dua kat sini. Jadi, cahaya yang datang ke bumi digunakan oleh semua tanaman untuk buat fotosintesis. Kerana fotosintesis tu lah kita boleh dapat hasil tuaian. Tak kira tumbuhan apa, spesies apa, sayur ke, buah ke, rumput ke, semua itu fotosintesis lah yang membuat makanan tu. Lepas tu tumbuhan tu kumpulkan dia setempat makanan tu, jadilah hasil yang kita tuai. Okay. Jadi disebabkan cahaya adalah salah satu bahan dalam proses fotosintesis, kita nak tahu bila pokok tu pada keadaan macam, maksudnya masa dia kecil, masa dia besar, kita nak tahu berturutan cahaya tu apakah keadaan dia. Kadang-kadang kita tengok pokok ni kan, macam tak berapa nak sihat aja, rasa baja semua dah bagi, air cukup kan, cakap dah sembanglah titik lagi, tapi dia tak gembira. Jadi kita boleh ambil sensor macam tu, nanti kita boleh tengok dekat.
kita letak kat sini, kita nak tengok cukup tak cahaya yang dapat tu. Sebab cahaya ni kena faham tau, dia ada dua kriteria cahaya yang datang ke arah tumbuhan. Kualiti cahaya dan kuantiti cahaya. Kalau kualiti cahaya dapat cukup tetapi kuantiti tak mencukupi, pokok masih tak akan gembira. Fotosintesis tu tak akan berlaku dengan laju, gula semua tak boleh nak jadi elok. Dia kena datang dua-dua sekali. Dan untuk setiap tumbuhan, dia ada optimum, nilai optimum untuk kualiti dan kuantiti cahayanya. Kuantiti maksudnya bilangan zarah cahaya yang tanaman terima. Cahaya yang kita tengok ni sebenarnya dalam bentuk zarah tau. Zarah tu foton dia panggil. Bukan proton, tu kereta yang selalu rosak 3 bulan tu. Foton. Foton. Betul. Macam ada je dengar masalah kereta tu. Yang baru ni tak lah kot. Yang 50 tu. Foton. Okay. Itu adalah zarah cahaya. Kalau kita cakap berkenaan kualiti cahaya, dia merujuk kepada warna cahaya yang pokok tu dapat. Warna pelangi tu lah. Kan? Ada pokok, dia nak lebih sikit warna merah. Warna biru tu dia tak nak sangat. Dia nak sikit je. Jadi semua kesan-kesan ni macam ni, lampu LED ni. Kan selalu nampak kan? Ada dua warna. Biru dengan merah tu. Kenapa dia tak pergi warna hijau? Hijau tu selalunya pokok dia akan pantulkan atau dia biar je berlalu. Tapi sebenarnya ada guna sikit warna hijau tu. Tapi tak semua pokok guna benda tu. Okay? Jadi sensor ni kita letak dekat bahagian canopy untuk baca cahaya tu. Jadi kita buat benda tu berterusan sebenarnya. Supaya dalam setahun tu kita boleh hasilkan peta radiasi matahari. Kita boleh tengok, oh rupanya hujung-hujung tahun ni matahari tak terang sangat. Jadi kita boleh kawal jenis tanaman. Kan ada jenis sayur-sayuran yang kadang lebih sejuk, disuka kan? Sebenarnya elok tanam waktu sekarang. Sampai antara sekarang sampai hujung Januari, awal Februari macam tu. Ya, sebab lepas pada tu dah mula panas. Jadi data-data macam ni berguna untuk kita simpan, jadi kita boleh atur tanaman apa nak buat umpamanya. Okay? Alright, lepas tu kita ada thermal camera. Ini siapa selalu naik pergi airport, nampak ni. Ni thermal camera. Ni jenis yang mobile. Dia cocok-cocok je. Dekat telefon boleh, kat tablet boleh. Ni kamera dia. So thermal camera ni, dia macam light sensor juga. Haba yang keluar daripada badan kita ni sebenarnya adalah cahaya. Ingat ya, haba adalah cahaya. Haba adalah tenaga. Haba adalah warna merah yang mata tak boleh nampak. Tapi sensor kamera ni boleh nampak. Dia apa tu, haba tu masuk dalam lensa kamera ni, software tu akan buat kira-kira, dia akan keluarkan dalam bentuk dalam bentuk peta imaging. Jadi kita boleh tahulah pokok tu bentuk panas ke tak panas ke. Jadi dia ada implikasi macam kat gambar ni kan. Ini adalah gambar kamera biasa yang bawah ni. Kita nampak dua-dua pokok ni kan, dua-dua nampak hijau. Sama je, hijau. Mata kan menipu, kawan kita pun sama juga. Kat kata lain, lepas tu buat lain. So, jangan tertipu. So, pokok yang nampak hijau je tu sebenarnya satu lebih panas daripada satu lagi. Jadi kita boleh tengok kat sini, oh pokok ni panas sebenarnya. Jadi kita tahu, pokok macam ni, bila dia panas sebenarnya dia tak bertranspirasi, dia tak berpeluh. Dia tutup stomata dia, liang pada daun tu. Pokok yang sebelah sini, kita tahu dia nampak sejuk, maksudnya stomata dia dah buka. Nah, jadi kalau tengok dekat ni, dalam kes ni, pokok sebelah ni bagus. Sebab sekarang ni tengah kemarau. Waktu ni kemarau, pokok ni cerdik. Dia tutup stomata dia. Yang ni tak cerdik. Air dah tak cukup, buka lagi lubang buat apa? Jatuh. Jadi benda macam tu lah. Kita boleh, dia ikut konteks benda tu. Okay? Semua benda yang mengeluarkan radiasi, kita boleh gunakan kamera ni. Okay, yang keempat adalah, ini adalah alat untuk mengukur fotosintesis. Baca kan? Fotosintesis. Tadi baca? Ingat lagi tak? Belajar apa tadi fotosintesis?
Cycle. Kevin Cycle. Kevin Cycle ada nama lain tak? Apa? Light Independent Cycle. Okay, betul-betul. Jangan panggil Dark Cycle lah. Dark tu tak betul sebenarnya. Dia bukan berlaku dalam kegelapan. Kalau dia berlaku dalam waktu cerah juga. Cuma dia tak gunakan cahaya secara langsung. Okay, nama fotosintesis tu sendiri menunjukkan sebenarnya dia bukan satu proses sahaja. Fotosintesis tu sebenarnya ada dua tindak balas. Tindak balas foto dan tindak balas sintesis. Tindak balas foto tu berlaku dekat bahagian fotosistem. Tindakan sintesis tu, tindak balas sintesis tu adalah Kelvin Cycle. Alat ini, LI6400XT ni, ni yang depan ni, yang badan hijau ni, dia ada dua badan ni. Ini dia punya komputer. Tak apa, nanti jenguk-jenguk tengok. Lepas tu, dia ada dia punya chamber. Alat ni, dia mengukur bahagian tindak balas kedua fotosintesis, iaitu Kelvin Cycle tu. Kelvin Cycle tu sendiri ada tiga fasa tau. Dia mengukur spesifik fasa pertama tu, fasa sel tumbuhan menggunakan karbon dioksida untuk buat gula. Ah, yang bahagian tu, betul-betul bahagian tu diukur. Jadi kalau pokok tu memang berkecemerlangan tinggi, sehat apa benda semua, lagi lajulah CO2 dia gunakan. Jadi kita boleh baca lah kat sini. Pokok yang tak berapa sihat, dia tak guna CO2 banyak sangat. Dia lebih banyak berrespirasi. So, macam mana dengan tindak balas pertama? Tindak balas foto tu, dalam fotosintesis tu boleh ke mesin ni? Boleh, tapi kena upgrade. Sebab yang ni dia spek tak tinggi. Kita upgrade dia, gantikan dia dengan benda tu kita panggil fluorometer. Fluorescence tu macam ni lah, kita ukur pokok ni, dia glow in the dark. Fluorescence ni macam glow in the dark lah. Tapi glowing tu kita nampak. Dulu kan ada jam jarum yang dalam gelap tiba-tiba jadi warna hijau. Ha, itu phosphorescence. Ha, phosphorescence sejenis fluorescence lah. Ha, ni dalam pokok kita tak panggil lah tu, kita panggil fluorescence. Jadi kalau mesin ni yang upgrade sikit, dia boleh ukur kadar fluorescence, kadar glow in the dark pokok tu. Kita boleh tahu pokok yang terlalu banyak glowing ni sebenarnya dia stres. Tak cukup air, kan? Macam-macam lah, kecewa, kenapa. Dia tak boleh cakap. Ingat, pokok tak boleh cakap. Tapi dia macam member sebelah lah. Macam, dia tak beritahu pun sebenarnya dia tak puas hati. Tapi dia diam kan. Buat muka, kan, target kerusi letak laju. Buat bangat. Tapi dia tak cakap pun, terima kasih dia. Tapi kita gunakan alat iaitu, faham. Kejap. So, pokok pun macam tu lah. Kita gunakan alat supaya kita faham apa masalah dia. Kalau tak masalah, tak apa. Okay, so nanti boleh tengok. So, alat ni kita kepit je, sama juga. Ada lampu dalam tu. Jadi bila daun tu kita dah kepit-kepit dalam ni, kita boleh kawal apa yang daun tu terima. Maksudnya alat ni kita boleh gunakan untuk predict. What's predict in Malay? Meramal. Kita boleh meramalkan pokok yang sama lagi 20-30 tahun macam mana dia akan bertindak balas. Maksudnya kalau kita katalah kita buat program pembaik bakaan, kita nak tengok pokok ni lagi 30 tahun sesuai tak dengan bumi lagi 30 tahun. Kita tahu bumi lagi 30 tahun, CO2 akan tinggi, cuaca akan lagi panas. Jadi kita boleh simulate, kita boleh tiru situasi 30 tahun tu 2060, kita masuk dalam ni. Atau kita tengoklah pokok tu, boleh dia boleh tahan tak? So kalau kita boleh tahan, okey bagus. So, variety ni boleh teruskan. Variety ni kita kena buat baru ni. Dia tak tahan ni. Dia tak climate ready. Jadi saintis macam tu lah dia buat. Dia tak ada mesin masa Doraemon tu. Buka laci loncat masuk sampai 2060. Tak ada. So kita ada alat simulasi macam ni. Okay. Dan terakhir sekali. Apa ni? Pernah ingat? Tadi kita duk cerita pasal daun aja. Ini alat ni khas untuk akar. Okay. Nama dia root scanner. Belah sana. Belah sini tak ada. Dia kena pergi belah sana.
dia macam macam ni, kita kita ambil aqua tu, bersih-bersihkan, lepas tu kita masuk dalam scanner. Macam scanner kat pejabat tu, cuma bezanya scanner ni dia dalam, boleh isi air. Isi air, masukkan aqua tu, lepas tu dia akan scan. Bila dia dah scan tu, dia imbas aqua tu, resolution dia tinggi. Kira kalau ada semut tersesat kat situ, nampak lah semut tu. Lepas tu, software tu akan bagi kita macam-macam bacaan. Berapa panjang akar, berapa isi padu akar, akar tu berselabut ke, akar tu berlipat ke, macam-macam. Jadi, kalau ada nodule ke, ada orang tanam kacang kan? Software tu boleh bagi tahu nodule macam mana, akar macam mana. Sebab akar adalah antara benda yang menentukan performance pokok juga, bukan daun sahaja. Kalau akar tak sihat, macam siapa yang nak serap semua nutrien daripada tanah, ponek ke atas, kan? Okay. So, ada ni, macam-macam jenis boleh buat. Hanya dengan satu imbasan sahaja, dia keluar macam-macam. Macam tadi juga, ada posisi 400 ni. Bila kita tekan butang untuk record, logging button, dia akan keluarkan bukan satu bacaan aja. Dia bukan macam spek meter tu. Kepit, satu reading keluar. Tak. Alat-alat yang dalam bentuk kompleks dan mahal ni, sekali kita tekan butang, 50-60 maklumat keluar. Jadi maklumat ni, sebab tu kena belajar teori. Masa ni lah teori tu digunakan. Okey, data macam ni boleh gunakan untuk tengok pokok ni punya kesihatan sebab dia adalah data suhu dan environment. Contoh, itu ikut masing-masing lah. Okey, jadi teori dan apa tu, amali memang tak boleh nak separatekan. Okey, itu sahaja untuk ini. Kita nak pergi ni. Ada soalan ke sebelum boleh pergi bersia-sia tengok apa benda? Main-main? Ya, ya, ya. Kita letak mana? Macam mana? Oh, data ni bila dia dah dapat, dia dah logging masuk dalam otak komputer ni, kita boleh keluarkan dia. Dia keluar dalam bentuk Microsoft Excel. Dia ada banyak lah kolom-kolom dia. Jadi data tu dalam bentuk nombor Excel, Excel sheet tu yang biasa kita tengok tu, dia boleh keluarkan daripada mesin ni. Kena connect lah kat komputer. Ni nampak lah banyak kabel ni. Ni kita kan bawa ke ladang. Boleh bawa ke ladang tapi bawa bateri je. Kalau dalam macam ni, indoor farming apa, cucuk je lah kat plug. Boleh. Boleh. Sebenarnya ini versi lama. Dia ada versi baru lagi sekarang. Touch screen. Gorilla glass lagi. Tadi dah tunjuk mesin tu. Sebab dia apa ni, tak sampai lagi. Okay. Menjawab soalan ke? Okay, ya. Yeah. Ya. Yeah. Yang tadi Dr. cakap untuk check lab. So kira gunakan yang check perlu dalam keadaan hidup ke ataupun selepas tuan ke boleh? Sebab kan bila dalam hidup baru ada yalah, dia bernafas tu kan. Kita nak tuai dan kita check mungkin benda tu dah tak boleh kan, saya fikir lah. So macam mana? Selain fotosintesis, mesin ni juga secara automatik dapat dah satu lagi data, respirasi. Pokok macam daun ni kan, bila kita kerat je macam ni, bukan terus astagfirullahalazim, ayolah tak ada. Dia ada lagi. Sel dia masih ada sebab pokok mana ada jantung. Mana ada kita macam kita boleh lah doktor pronounce, okay, your dad gone, brain dead. Pokok tak ada. Sebenarnya, dia masih lagi buat proses fotosintesis sampai semua bahan-bahan fotosintesis tu dah tak ada dah. Okay? Dan bila kita cabut macam ni sebenarnya, kita dah ganggu pressure dalam ni. Dalam ni pressure sebenarnya. Bila kita cabut ni kan, dah tercabut. So, dia dah macam balon keluar angin. So, makin lama, fotosintesis tu akan makin turun. Akhirnya, bila fotosintesis dah mula tak jadi, pokok ni akan keluarkan CO2 sahaja. Masa itu, respirasi. Daun yang dah mati, buah yang dah tuai, kita boleh masukkan dalam chamber. Mesin ni ada chamber sebenarnya. Kita boleh tengok respirasi. Kan? So, pokok, buah contohnya, buah yang respirasi banyak benda semua tu, kita ada boleh tengok association dia dengan ethylene production. Boleh? Jawab soalan? Oh, okay. Ada lagi soalan? Ya. Yeah.
Oh, okay. Good question. So, chlorophyll ni, kita tengok semua dalam hijau kan? Dia sebenarnya dia ada nilai optimum dia untuk setiap species tu. Dan juga ikut umur. Pokok ada fasa kan? Fasa seedlings, fasa juvenile, fasa remaja dia, fasa vegetatif dan fasa reproduktif. Kandungan chlorophyll tak sama tau. Dia berubah-ubah, dia beralur-alur, fluctuate, turun naik. Untuk saya bagi contoh padi lah. Macam padi, bila kita gunakan mesin spek ni, kita ada buku standard. Ni. Standard warna ni. Jadi kita tahu, kalau kita dapat warna tu, berapa bacaan nitrogen. Sebab padi ramai orang guna ni lah. Tapi kalau benda tu tak ada lagi, itu adalah peluang penyelidikan sebenarnya. Bila kita kepit tu, kita kepitkan katalah bacaan chlorophyll dia 80. Lepas tu daun yang kita kepit tadi tu, kita pergi hantar pergi makmal untuk tentukan dia punya kandungan nitrogen. Lepas tu kita dapat dua bacaan lah. Oh, kalau bacaan spek 80, nitrogen 3 miligram. Lepas tu kita plot data tu. Lama-lama kita dapat regression ya. Boleh predict. Next time, bila gunakan kepit ni dengan pokok yang sama, okay. Ni dah tahu dah, kalau 50 memang tak tinggi chlorophyll, 1.5 miligram aja. Macam itulah, kalau tak ada lagi dia punya standard ataupun rujukan asas. Oh, good question. Do you know that? saya tahu padi sebab saya buat kerja banyak dengan padi. Kalau tak ada, dia macam ni kadang-kadang, kita nampak dia rendah, pokok tu nampak gembira aja. Sebab apa? Sebab chlorophyll hanya 1/1000 komponen di dalam daun. Ada banyak lagi benda nak kena risau. Dan pokok ni cerdik. Kalau chlorophyll cedera, dia ada cara lain lagi. Dia nak buat menjalankan fotosintesis tu. Dia ada backup plan. Kitnya kita kapit tu, kita kapit kat sini. Situ yang tak sihat, sini sihat. So dia macam compensate. Macam, yelah member tak ada kan, cover lah sikit. Macam tu. Dalam tadilah okey kan tadi dah test tu. Kalau memang itu adalah first time, dia macam ni. Kalau macam itu adalah memang langsung first time, kita dia macam ni. Pokok ni kalau kuning dia tak semestinya kuning tu sebabkan kekurangan nitrogen. Nombor satu kita tengok kuning tu jadi kat mana? Dekat daun muda ataupun daun yang dah tua. Kita kena tentukan simptom tu disebabkan kekurangan nutrien yang mobile ataupun nutrien yang immobile. Nitrogen mobile tau. Maksudnya kuning tu akan jadi dekat daun tua. Dia takkan jadi dekat daun muda warna kuning untuk kekurangan nitrogen sebab nitrogen adalah mobile. Dia boleh bergerak-gerak bersia-sia dalam daun. Nutrien macam kalsium tak boleh. Dia duduk dalam apa sel tumbuhan tu, dia duduk situ lah sampai kesudah. Okay, jadi selalunya simptom kalsium ni akan jumpa di daun yang lebih muda. Okay, so kita boleh tentukan betulkah dia tu disebabkan nitrogen. Okay, lepas tu kalau pokok tu memang cuma tak ada simptom, tak ada keperluan. Memang tak ada keperluan. Melainkan ada member daripada sains tanah dia pergi buat soil analysis tu. Kak tak cukup ni. Boleh. Kita cuba nak galakkan jangan letak baja ni meriah sangat. Okay, sebab kena jaga nak bagi sustainable kan, nak bagi jaga alam sekitar. Okay, pokok kalau dia nampak tak sihat tu, jangan cepat sangat letak baju tu. Kita kena tahu sikit dulu. Kita ada kursus kan ni, plant nutrition, crop nutrition. Boleh lah tahu ada cara dia. Okay. Alright, menjawab ke? Jawab. Buah apa? Buah naga. Tak boleh. Tak boleh sebab daun tu laser tak boleh tembus. Dia berjus sangat, succulent. Tapi ada satu lagi alat, calorimeter.
kalorimeter. Ini sebenarnya diguna dalam industri textile. Dia ambil benda tu, lepas tu dia bagi bacaan, dia bagi bacaan apa tu? CRI. CRI ni macam color rendition index. Dia bagi tahu warna hijau tu berapa berat hijau dalam roda cahaya. Ha, lepas tu kita boleh memang kena hantar sampel tu pergi lab lah, supaya kita boleh buat perhubungan. Kalau bacaan hijau dia banyak ini, nitrogen dia sebenarnya banyak ini. Antara salah satu cara je. Banyak lagi. Sebenarnya dalam phone kita pun ada. Dalam phone kita. Kalau pakai Android. Pakai Android. Ya, Apple sorry ya. Saya tak jumpa. Dia pun mahal. Set. Kalau dalam phone kita, kalau download apps nama Color Grab ni, dia ala-ala macam colorimeter lah. Kan? Ini kan? Katalah saya ambil warna hijau ni kan? Ah, detect kat atas tu. Hijau tu. Dia tu dah bagi value. So, colorimeter tu macam ni lah juga konsep dia. Color Grab. Color, C-O-L-O-R space Grab, G-R-A-B. Grab yang duk panggil ambil pergi airport tu. Nah, so kita boleh ambil ni hijau kan? Ambil tu, yeah. Kata dia bagi tahulah berapa apa dia punya. Allah, dia suruh purchase pula. Dulu free je. Ah, tak. Dia bagi tahu hijau yang baru ambil. Kejap ni. Warna hijau tu bernama parsley green. RGB dia 50, 98, 49. Banyaklah. Tapi bahaya guna benda ni, cahaya nak kena konsisten lah. Selalunya kalau nak buat macam ni, saya nasihatkan pokok tu dalam light box. Sebab light box tu cahaya sama je kan. Ambil lah. Cahaya putih. Bagus cahaya putih. Jangan lilin. Jangan. Okay? Alright. Okay. Alright. Ada? Happy? Boleh tanya je. Ini adalah sains tumbuhan. Dia bubuh aje walaupun fiziologi, ni adalah makna fiziologi. Dia bubuh aje. Apa benda dalam terbuku dalam hati ke? Macam kenapa lah okey dia tanya. Macam mana? Oh, ni. Dia macam ni. Nombor satu kena tahu. Warna biru mengkatikkan pokok. Mengkatikkan pokok. Ya, dia memang menggalakkan pembungaan, tapi dalam masa yang sama dia mengkatikkan pokok. Sebab dia panjang tu. Senang cerita dia macam ni. Sel tumbuhan, tahu sel tumbuhan? Dekat permukaan sel tumbuhan ada banyak reseptor. Reseptor tu macam kira macam antena piring astro tu lah. Dia tangkap signal. Reseptor ni ada reseptor yang dia tangkap cahaya biru. Dia tangkap cahaya biru, dia kesan cahaya biru. Kalau dia kesan dia tak buat apa-apa, tak apa. Dia pergi bagi tahu dekat kromosom, biru. Bangun. Bila kromosom ni bangkit, dia buat protein. Protein dia buat tu memang memendik yang pokok. Dia kesan lah. Cerita dia panjang lagi sebenarnya. Tapi asas dia macam tu lah. Okay. Untuk yang asas, 4 merah, 1 biru. Ya, itu yang asas. 4 merah. Itu untuk permulaan vegetatif. Kalau pokok tu boleh berbunga. Tapi kalau kita tak tukar, dia mungkin lambat sikit. Tapi dia tetap akan berbunga kalau tumbuhan itu adalah tumbuhan tahunan. Sebab waktu dia dah sampai. Macam kita kan, waktu dah sampai. Engkau suka ke, engkau tak suka ke, aku tahu, kahwin. Ayat mak saya cakap kan, macam, tapi tak bersedia lagi. Tak ada. Dah sampai waktu. Pokok macam tu jugalah. Pokok tahunan. Okay. So, 4-1. Warna merah memang untuk menjalankan pertumbuhan. Growth. Sebanyak-banyaknya. Warna biru untuk menggalakkan pembungaan. Untuk bagi dia supaya tak tinggi sangat. Dan nombor 3, untuk buka stomata. Warna biru. Sebab tenaga warna biru lebih tinggi. Warna merah tenaga dia kurang sikit.
Okay. Sebab itu, waktu pagi banyak warna biru, mata kita tak boleh tengok ke ufuk langit, ke timur. Cerah sakit mata kan? Tapi waktu petang, walaupun matahari tu ada bulat sebelah, mata kita boleh tengok. Sebab apa? Sebab warna biru tak ada. Merah aja. Merah tu tenaga kurang. Jadi dia tak membakar mata tu. Ya. Tapi saya pakai step. Tak apalah. Ya, ya. Kalau macam yang daun dia tu bukan warna hijau. Kalau daun bukan warna hijau, kenapa? Okay. Oh, this will take a lot cerita chromatography. Okay, macam ni. Contoh pokok puding. Pokok yang banyak kat kubur tu. Dia ada satu teknik tau. Teknik dia panggil paper chromatography. Chromatography. Okay. Daun ni, jangan tertipu. Betul, alam ni kan memang Tuhan buatkan banyak supaya manusia tertipu. Hanya disebabkan kita nampak dia warna hijau, bukan bermaksud warna lain tak ada. Itu asas nak kena faham. Daun berwarna hijau, bukan semua pewarna hijau di dalam daun. Okay. Sebenarnya ada warna lain lagi. Buktinya adalah kalau kita gunakan teknik seperti paper chromatography ni, daun ni kita larutkan dia di dalam alkohol, kita keluarkan ekstrak, macam ekstrak klorofil yang boleh beli kat farmasi tu. Kita keluarkan ekstrak dalam cecair, kita letak dia dalam balang. Ni balang, ini ekstrak daun ni, kan. Lepas tu kita letak kertas chromatography. Kita biar. Lama-lama kita akan nampak larutan tu akan diserap naik ke atas. Dan kita akan nampak nanti ada warna tu mula dipecahkan. Macam prisma. Kan warna putih boleh pecah warna pelangi kan? Macam tu juga. Kita akan nampak, oh rupanya ada warna hijau, ada merah, ada biru, ada kuning, kelabu pun ada. Sebenarnya macam-macam warna ada ni. Tapi kita nampak warna hijau. Sebab apa? Sebab warna hijau dominan. Kalau ada 100 molekul warna dalam ini, 90 warna hijau. 10 memang takkan menang lah. Okay? Jadi, untuk warna yang daun, so soalan dia macam mana? Boleh gunakan spektrometer tu juga sebab klorofil warna hijau masih ada. Cuma dia tak dominan. Warna-warna yang dalam daun puding tu, macam warna kuning dan benda semua tu, dia disebabkan oleh satu lagi struktur, dia tak panggil chloroplast. Dia panggil chromoplast. Chromoplast. Dia dalam sel kan, kalau kita belajar sel, dia semuanya asal daripada satu struktur, namanya plastid. Plastid ni, masa dia berkembang dalam sel, masa sel tu masa kecil, dia boleh pecah-pecah. Ada yang jadi chromoplast, ada yang jadi amyloplast. Amyloplast simpan ni, kanji. So ada yang jadi chromoplast. Biasanya dia jadi chloroplast. Genetik pokok. So kalau dia jadi chromoplast, dalam chromoplast ni ada macam-macam warna. Warna-warni dalam ni. Sebab chroma adalah bahasa Latin yang bermaksud warna. Jadi boleh gunakan juga benda tu. Okay. Cuma pokok yang puding ni selalunya fotosintesis tak tinggi pun. Tak tinggi. Dia agak rendah, tapi masih fotosintesis, masih ada chloroplast. Okay? Alright. Jawab soalan ke? Tidur dah. Oh, bangkit. dia nak kena cucuk-cucuk sikit. Oh, jaga segar lagi. Tak, kalau dah layu nak siram. Kan? Pertanian, kita pantang kan nampak pokok layu, kita nak siram kan? Ya, ya. Kalau kita ambil sampel, kita dapat nilai kalau itu tinggi, adakah dia merangkumi satu pokok tu ataupun 4 daun? Tak. Sebab pokok-pokok ni, semakin dia ke bawah, dia semakin tua.
bila semakin tua, satu benda berkenaan klorofil ni, dia boleh degrade, dia boleh pecah. Okay? Bila dia boleh pecah, selalunya daun dekat bawah ni, kita akan perasan juga warna dia sebenarnya dah macam tak warna, apa ni, segar-segar sikit. Sebab dia dah pecah, jadi warna lain yang kita nampak ni kan ada warna biru, warna kelabu kan? Biru kelabu tu pula nak keluar. Nanti kalau kita biar lagi, kalau daun tu dah mati, lalu biru kelabu tak ada, tinggal warna hitam dan coklat je. Hitam dan coklat tu warna juga, phenolic compounds dalam daun. Phenolic compound tu macam tannin, tannin dalam teh, warna apa? Teh. Coklat kan? Brown. Bukti benda ni, warna-warna dalam daun ni, negara kita tak ada, sebab tu orang ramai susah nak menghargai, faham benda tu. Kalau pergi negara empat musim, ada musim luruh. Bukan luruh estate getah tu, luruh tu, tak. Musim luruh dia, daun tu daripada warna hijau masa musim panas. Lepas tu semakin berganjak ke apa ni, Disember, semakin sejuk, semakin kurang cahaya, daun daripada hijau ni dia berubah warna, jadi kuning, jadi merah, coklat, gugur. Kenapa? Sebab kesejukan menjadikan klorofil pecah, breakdown. Ya. Yeah. Jadi klorofil memang tak sama, sebab itu kalau nak guna mesin macam ni, kita kena ada standard pemilihan daun. Daun merujukkan. Senang aja. Kalau pokok-pokok macam ni, kita ambil daun yang telah berkembang sepenuhnya. Dia selalunya antara nombor 3 ke nombor 5 daripada pucuk atas. Okay. Kalau macam ni kan, kita tengok kan. Ini bukan daun ya. Ini bukan, ni pucuk lagi. So kita kira pada ni. Ni 1, 2, 3. Tengok ni. Masa-masa boleh ambil belum? Nak tahu, tengok daun bawah dia. Macam boleh besar lagi ni. Ambil lah daun 4. Kan selamat? Ada Itu ikut analisis statistik. Tapi statistik biasanya minimum 3. Kalau kurang 3, dia tak boleh buat apa piawaian standard tu. Apa tu? Standard deviation. Statistik lah. Tapi kalau tak statistik saja nak tunjuk kepada budak, ambil lah 2 pun. Ambil 2 boleh buat minimum, mean, average, purata. Kalau nak buat standard deviation semua tu kena 3 minimum. Formula dia macam tu. Jangan tanya kenapa. Yang familiar dia macam tu. Okay, jangan tanya tu sebab tak reti lah nak cerita apa. Selalunya orang akan cakap macam tu lah kan. Dia ada sebab dia. Dia ada sebab dia. Matematik panjang. ini fakulti pertanian. Nak matematik pergi. Kita ada institut matematik. Kita pergi kampus. Okay. Alright. Menjawab soalan? Okay. Ada? Ya. Yeah. Alat ni dia macam tak kisah sangat, sebab bila dia kapit dalam daun tu, dia memang gelap dalam tu. Jadi pencemaran cahaya daripada luar tak masuk ke dalam. Tapi bagusnya kita standardkan waktu supaya laporan tu kita boleh cakap bacaan spek meter diambil antara pukul 9 ke pukul 11 pagi pada setiap hari mengambil data. Sebab bila sains ni, kita kena konsisten. Kan ada pemboleh ubah dimalarkan, bergerak balas, responding variable. Biar benda yang dimalarkan tu memang constant, consistent. Janganlah ikut mood. Saat ni apa asal ni lah. Biar consistent. Sebab kita tak tahu. Sebab kadang-kadang pokok ni pagi tadi dia dah kecewa, petang tu dia dah breakdown lah klorofil. Macam kita lah, pagi tadi seronok, senyum aja. Balik kata, tak payah lah. Okay? Alright? Okay, jawab soalan. Boleh? Boleh. Alright? Happy? Happy? Yeah. Happy? Sebab tu, saya ngajar kena cakap orang putih. Dia macam tak merepek sangat. Dia cakap Melayu ni, dia macam, pusing sana, pusing sini. Tapi bagus lah kan, nak menyampaikan ni. Did you do the lecture? Was it in English tadi? In the morning. Tak apalah. Lupa nak tanya. Selalu kena tanya. Okay. Boleh ya? Alright. Okay, kalau tak ada soalan, boleh ni lah kot kita somebody nak mungkin pecahkan sikit kot. Seorang 1/3 main kat sini, 1/3 main kat sini, 1/3 lagi pergi sana. Hahaha.
Patut go through satu-satu untuk video ke tayar. Tak payah. So tayar, tayar tak apa-apa dah. Bye. Okeylah, mana yang kecewa semua pergi tadi. Kecewa ke bilik sebelah. Tapi jangan ambil kosong kat sini. Kan sini pula kecewa. Tanya sana dulu. Boleh nak tunjuk tanya sana dulu. Okey. Okey, so macam mana ni? Yang ni ada orang nak tunggu ke? Okey, sini. Let me tunjuk. Boleh je. Dua cycle. Mana Haris? Oh, data terus. Berapa ke tadi? Okey. Dia kan kalau kita guna root scanner ni, dia satu aje. Jangan masuk buku kelapa sawit dalam ni. Jangan besar sangatlah. Tak, sebab kalau kita tak letak air, nanti akar tu akan bertindih-tindih, bergumpal-gumpal, berkait-kait antara satu sama lain. Jadi kalau dalam air, rambut tu terapung. Dia ada dia punya laluan sendiri. Kalau panjang sangat, kita boleh bahagikan kepada 4 atau 6. Ambil setiap satu frame, apa tu yang atas, satu frame tengah, satu frame bawah. Nanti boleh combine lah bacaan tu. Ini akar pokok apa? Ini pokok, pokok apa? Ini pokok ni. Kalau ada pokok katul yang macam gerak, dia bayang yang macam keras dia akan yang tak lain dia macam kakak kan yang keras. Okey kalau akar tu jenis architecture, akar tu jenis berkayu keras apa benda semuanya, dia sebenarnya tak semestinya kita guna root scanner macam ni. Sebab zaman sekarang ni sebab dulu kala ada software WinRiser ni je. Zaman sekarang ni sudah ada banyak software yang apa ni, yang free platform. Maksudnya kalau kita ambil gambar tu, katalah akar yang keras tu kita gantung kat tripod, lepas tu kita ambil gambar dengan kamera biasa. Gambar daripada kamera ni kita boleh masukkan dalam software dan software tu akan tolong keluarkan maklumat. Proses sebiji akan dapat macam ni juga. Sebab kalau macam tiba-tiba nak masukkan ginseng besar ni, macam mana kan? Susahlah. Ya, dia lebih kepada tumbuhan herba, sayur, semua alatan ada ni, ada limitasi. Tapi ni biasanya sayur lah ni. Ya, biasanya sayur. Boleh sebenarnya nak pokok besar, tapi kita kena pecahkan dia. Kalau macam ni kan, okey. Tengok, kalau kering apa jadi? Kan bergumpal, kan berkait-kait. Lepas tu kita masukkan dia ke dalam air. Ini air apa ni? Air kosong biasa je. Elok kan guna air suling. Sebab Mama boleh lah. Ada dua. Kalau tak boleh air suling, air RO. Yang botol cap warna biru. Sebab kalau guna air paip. Air putih lah. Sebab kalau guna air paip, kadang-kadang dalam tu ada mineral dalam tu. Dia boleh apa? Yes. Ya, tiba-tiba ada pula sopihan paip. Sebab dah 10 tahun tak tukar tu untuk. Benda ni sensitif, software ni. Kan dia pergi lorik itu juga. Dah salah bacaan. Jadi kalau nak selamat, gunakan air suling ataupun air RO. RO biasa tu, yang botol cap warna biru tu. Ni tak tahu sebab Aizan buat kot. So ini kita dah scan dia lah. Dia ambil masa juga sebenarnya nak scan benda ni. Dia perlahan lah. Macam scanner biasa saja, kita tutup ni. Kita tutup, dia jalan. Lepas tu dia akan ambil gambar keseluruhan. Lepas tu kita boleh bagi tahu dekat software ni bacaan jenis apa yang kita nak. Kalau bacaan umum macam ni, kita boleh tahulah. Wah, ni umum ni. Ini jenis umum okay. Aja. Kalau contohlah, kalau yang tinggi kuning. Ini yang kuning dah. Apa maksud dia tu? Maksudnya graf atas ni adalah klasifikasi saiz akar. Kelas dia. Saiz akar. Tengok kan macam ni.
0.1, 0.2. Unit dia diameter. Maksudnya yang paling ini adalah yang paling tebal. Yang ini adalah yang paling halus. Maksudnya yang berdiameter antara, dia ada julat dia. Antara 0.1 ke 0.2 paling banyak untuk akar spesies ni. Sekarang ni. Maksudnya, dia paling tinggi. Maksudnya kalau ni dalam segi kita tengok ni. Dalam segi yang kita pertanian punya, kita yang ni lebih bagus lah kan? Yang lebih banyak. Sebenarnya akar halus bagus. Sebab akar halus dia punya serapan, serapan tinggi. Dan juga kalau akar tu cedera, dia boleh regenerate. Dia boleh bangun, recover balik. Kalau yang yang tebal-tebal ni selalunya, dari satu lagi petanda, tanah tu mampat. Oh, tanah mampat. Tanah tu mampat. Contohnya ini sebab ni sayur tadi kan? Kalau contoh, kalau ini umbi sim. Okey, umbi sim nombor satu kita kena faham. Akar yang masuk dalam ni, kalau kita belajar botani, adalah akar yang tidak mengalami modifikasi. Oh. Okey. Pokok-pokok macam ubi kayu, bunga dahlia, semua tu adalah akar, tapi akar yang telah mengalami proses modifikasi. Sebab tu dia membengkak. Dia membengkak untuk menyimpan makanan. Dia masih akar. Okay? Jadi tak sesuai lah alat ni. Sebab alat ni hanyalah untuk akar root sahaja. Bila root tu telah mengalami modifikasi, kita dah tak panggil dia root, kita panggil dia tuber. Macam dahlia tu. Panggil tuber lah. Kan? Dia tak panggil dia akar dah. Kan dah panggil dengar? Akar ubi kayu. Tak ada, panggil tuber kan? Tuber, tuber ubi kayu. Sebab akar tu dah mengalami modifikasi. Boleh zoom in? Boleh, boleh. Apa saja software yang biasa buat, boleh je. Kalau akar pokok kacang, dia kan ada bulat-bulat kan? Bulat-bulat. Ya, dia boleh determine on nodule juga. Nodule. Yep. Oh, ni select situ dia akan boleh tengok yang merah tu yang mana. So dia ada dekat tepi ni macam-macam lah. Ini kalau belajar arkitektur akar lah, macam projection area, surface area, length, volume, average semua tu. Sebab benda-benda ni walaupun satu-satu, kita boleh combine dia dalam formula untuk tahu benda lain pula. Itu kalau belajar. Tujuan kita nak ukur sebenarnya dengan teknologi yang ni, tujuan tu apa? Fungsi dia, tujuan utama dia. Sebab bila kita tahu struktur akar ni, kita boleh tahu kesihatan pokok tu dari segi dia menyerap nutrien dan juga kesesuaian tanah yang digunakan. Kalau pokok tu tak bersetuju dengan tanah yang dia tanam, dia tak akan cemerlang macam air ni. Dia tak akan cemerlang. Kita nak tahu dia cemerlang. Macam ni, kalau kita tanam, lepas tu pokok tu memang nampak pun tak okey. Dia, mungkin daripada segi color ni dia ada pecahan. Okay, kalau macam kita nampak kan, kalau yang jenis yang banyak root kecil ni, dia memang bagus lah. Dia memang bagus lah, branching ni. Dan selalunya kita takkan ambil satu, kita akan ambil beberapa. Kita ambil beberapa, sebab kita buat lah ada tujuh gambar. Tujuh gambar, lepas tu kita tengok. Yang ini pokok yang hari tu hasil elok kan, yang ini hasil tak elok. Lepas tu kita compare sebelah-sebelah. Rupanya yang hasil elok tu, dia lebih banyak branching kiri kanan tu. Dia macam, mungkin dia tak besar sangat kan, tapi dia macam ada banyak fork dia mencapah lebih, maksudnya lebih banyak akar, lebih baru pokok tu lebih banyak akar kecil, ya, lebih banyak rerambut akar. Sebab bukan semua bahagian akar menyerap nutrien dengan air, rerambut akar aja, root hair saja yang menyerap. So kita boleh itu kalau nak study akar ni lah. Ni selalunya dia dikaitkan dengan data tanah. Tanah, apa ni, tekstur tanah, clayey loam, loam, silt, tanah kelodak, tanah lempung, benda semua. Dan juga dengan satu department sebelah, ni, microbes, bilangan microbes. Kan ada kan mycorrhiza, lepas tu ada orang study ectomycorrhiza, endomycorrhiza, benda semua. Kita boleh tengok lah kesihatan tu. Sebab kalau kita tengok kelakar tu macam rasa boleh improve lagi ni. So kita boleh bagi cadangan dekat agronomis, cia tambah sikit fosfat. Macam ni kita boleh tengok macam kecil besar kan. Kita boleh tengok macam penyakit yang kat atas. Boleh. Macam ni kan, ni boleh zoom kan. Ni boleh zoom. Boleh, kita boleh. Kita boleh, apa ni? Sebab resolution dia tinggi. Tu boleh nampak. Jadi, ini kita boleh control sebenarnya. Benda-benda tu kita boleh control. Dia akan dikena cuci. Jangan cuci air biasa je. Buangkan batu-batu semua tu. Kalau dia pecah,
Sebab tu kita gunakan tapis. Bukan tapis. A flower sieve. Apa Melayu? Ayak tepung. Kita basuh air, apa akar tu guna ayak tepung. Kan dia halus kan? Jadi akar-akar yang kecil-kecil tu, walaupun dah tanggal, masukkan sekali dalam ni. Nanti dia kira sekali. Kan? Tiba-tiba ada sejambak kan, tertanggal kan? Ambil sejemput tu, buat ujung-ujung tu. Nanti dia tahu lah. Dia tahu. Dan dia tahu itu adalah root health. Sebab root health dia suka tanggal. Sofi ni cerdik kan sebenarnya? Arabidopsis tu pokok tu tak ada kat sini. Pokok tu pokok negara empat musim. Tapi dia adalah, kalau dalam bidang sains tumbuhan, Arabidopsis adalah pokok model plant. Sebab dia adalah pokok pertama dalam dunia ni yang saintis sudah kan dia punya genome sequencing. DNA punya sequencing tu, kita ada DNA kan? Kan kita boleh sequence tahu dia punya urutan jujukan tu kan? Untuk tumbuhan, Arabidopsis adalah tumbuhan pertama. Tapi ini tak masuk dalam label ni. Just nak bagi tahu software ni dia ada khas untuk Arabidopsis. Khas untuk Arabidopsis. Tapi kita tak buat kat sini sebab kita tak perlu. Arabidopsis ni dia watercress, macam pokok selada ada kat sini. Rumput-rumput je. Dia tak ada economic importance pun. Fail crest. Okay? Good. Okay, nak beli dah. Saya rasa yang jabatan facing sekarang, problem is memang bagus peralatan ni kat UPM ada kan. Tapi adakah kita boleh macam mana daripada peralatan ni kan, kan kita boleh tahu kesihatan pokok tu kan. Tapi kita nak sampaikan benda tu dekat kami punya lapangan is our petani lah kan. Dia terlalu ramai tau, terlalu banyak bilangan dia. Kita macam alat ni, kita boleh tumpu pada experimental design atau yang kecil kan. Tapi in economical size, dia macam agak mustahil nak mengambil sampel every tempat tu and then dianalisis and then dalam masa yang sama kita nak terangkan balik apa yang kurang kat satu tempat tu. Ada tak cara yang research tu dah ada, ada cara yang cepat. Saya cakap tadi guna kamera dan gunakan software on the go, ada, tetapi dia ada pengorbanan dia lah sikit. Ada benda yang dia tak, contohnya kalau gambar macam ambil cepat-cepat ni, dia tak boleh ada volume. Dia ada volume, ada isi padu akar. Boleh, ada. Dan benda-benda ni pun kita tak buat untuk semua pokok. Kita buat sampling sahaja. Sebab bila benda penyelidikan ni, kita dapatkan data supaya kita boleh buat analisis dan dapat kesimpulan. Itu proses sains tu. Jadi sebab tu dia tak perlu buat banyak dan dia hanya buat targeted, bersasar. So daripada kesimpulan tu lah. Ya, daripada kesimpulan tu, okay, nanti orang tanya pula, kenapa nak tambah fosfet? Adalah sebabnya. Sebabnya benda-benda macam ni lah. Jadi kita ada asas, maksudnya nasihat berasas kepada petani. Kita tak cerita kat petani, Raizo kena tekan ni, kalau scroll ni jadi membesar gambar. Tak ada, kita tak cerita semua tu. Benda ni membantu kita untuk sampai ke apa conclusion, kesimpulan hujung tu. Proses sains tu tengokkan macam journal article paper kan. Kan dia ada kan abstract, introduction, materials, method, apa tu results, dia ada discussion, dia ada conclusion. Nampak ada proses dia tu. So proses tu bila dibuat sesuatu hanya untuk sampai kat conclusion hujung. Kita buat semua ni, sampling semua ni sebab kita tak nak shock sendiri. Kita tak nak benda tu disebabkan chances, disebabkan nasib aja. Sebab tu kita buat sampling. Kita nak tahu benda tu memang confirm lah sebab dia ni. Ya. Seronok kat situ. Jadi kita buat macam tu. So conclusion kita buat tu memang kukuh. Memang kukuh. Ya. Mahal peralatan ni, memang mahal. Tapi saya dalam kelas, saya memang ajar budak-budak sebab dah terkedah masa PKP tahun 2021 tu, saya tak datang lab. Jadi budak-budak ni tersekat muka rumah. Jadi memang gunakan apa yang ada dalam phone dan komputer, contohnya macam apa apps, color grab tadi tu.
Itu saya guna tu masa mengajar tahun 20 masa first PKP tu. Alah, senang lah budak-budak ni. Tapi kita dah mengajar ni, kita nak kena kreatif lah sikit. Nak bagi inovasi, kelas, kuliah kena berjalan. Walaupun tak cukup serba-serbi. Jadi kita sebagai pegawai pun, kalau kita tahu misi apa, goal tu apa, kita sentiasa ada kaedah alternatif. Ini bukan satu-satunya jalan. Ada banyak jalan lain lagi. Cuma banyak, selalunya orang tak nampak lah. Melainkan kalau orang tu memang berkemahiran, dia memang macam-macam dah ada tengok. Dia boleh dah cerita. Dari jabatan mana? Tanya. Ya. Sama dengan Puan Ibu. Saya Padi lah. Padi. Oh, sama saya Padi. Oh, okey. Saya baru balik pada Sabah kemarin. Okay. Saya pergi saya tuai Sabah kat Keningau. Allah, jatuh lubang benda semua. Padi Bukit tu terbelagi. Ini Padi TRL8. Memang Padi ni lah. Padi Keningau. Padi Bukit tu macam bulan berapa lah. Dia Keningau apa lah. Kampung Apin-Apin. Apin-Apin. Sebab saya ada... Saya buat padi banyak tahun dah. So kita dah jumpa teknik padi yang agak berkesan tanpa tambah baja, tanpa nak buat breeding baru. Ada sikit je benda kena tukar kat situ. Tapi dapat tingkat hasil macam hari tu cuba kat UPM. Tapi ni dalam kelas house lah. Boleh dapat sampai 20 tan per hektar. Benda sama MR219, 220. Itulah. So sekarang ni kita dalam proses untuk membuktikan lah. Betul lah, 20 tan. Betul. Oh, hitam. Betul. Tapi itu dalam glass, tapi itu dalam glass house. Nah, tapi bila dekat luar tinggi juga. Data saya tak habis lagi, kolek data baru balik kan. Dia punya tiller ada sampai 100. Tapi tak tukar apa, ada sikit je lah tukar. Sikit je. Sikit je. Maksud dia punya rahsia dia lagi tu. Ha? Tak ada rahsia sebab saya dah mula ajar. Saya dah mula ajar beberapa tempat dekat Sabah, dekat Negeri Sembilan, dekat Kedah, sikit-sikit lah. Nombor satu kita kena faham, 10,000 tahun orang tanam padi cara yang salah. Nombor satu kena cara tanam, cara semai. Ya, dia sebab susah kan nak ubah method orang ke kepala orang ni. Tambah orang kampung kat Sabah tu. Tapi kan bila dia faham, dia kata, "Oh, okey. Dia nampak." Habis satu kampung buat. Panjang cerita tu. Benih sama je. Dia kita apa ni ada, saya tak tahulah saya pergi ke tak, ada apa convention padi kan dekat Kedah hujung bulan ni. Rasa macam dia orang panggil, tapi saya macam sibuk sebab ada kelas kan. Tak macam ni lah. Kalau nak saya cerita, email surat saya pergi ke tempat cik. As simple as that. Macam kat Negeri Sembilan semua buat. Orang Sabah buat. Saya pergi. Saya tunjuk demo sekali. Last. Tak, ada surat saya senang keluar. Kalau tidak tengok. Tarik sana, tarik sini. Tapi data tu sebabkan glass house. Dengan glass house tak ada perosak. Maksudnya, tapi kita tahu tau sebenarnya padi ni boleh pergi sejauh tu. Kemampuan sebenarnya lebih lagi. Ada yang tumpah lagi, bawah tu tikus lagi tu. So yang itu buat dua kali, memang dua-dua kali tu dapat average dalam 16-17 tan untuk dua-dua musim. Dekat luar tak? Tak, itu dekat dalam glass house. Sebab itu kita pergi ke Sabah. Ada satu saya tengah buat dekat Perak juga, yang kat luar, lapangan. Tapi tak habis lagi lah. Nombor satu, dia kena mula nombor satu. Rendaman benih tu nombor satu dah penting lah cara buat. Nombor satu, rendaman tu. Dari cara dia. Dia macam teknik nombor satu adalah taugihkan padi anda. Okay, masa kita tabur tu kita dah keluar. Kena
Antara reason kenapa dia elok tu sebab akar lah. Antara dia, akar dia punya apa, meristem, sumsum dalam padi tu. Maksudnya dia tak ada tambah baju apa pun, dia masih sama. Semua sama. Cuma masalahnya dia macam, sebab kita ada teknik yang istimewa, jadi sebab orang Sabah tak apalah, dia tanam dengan tangan. Jadi sekarang ni saya tengah buat kerja dengan Madi untuk modify mesin tanam tembikai supaya boleh tanam padi ni. Sebab padi ni kan, dia jadi besar sangat. Yang setakat ni memang kita bagi kat semua jenis tangan-tangan lagi. Maksudnya dia mesin ni, sebab mesin ni memang next step lah. Next step. Ya, macam tabur saja macam tak boleh. Salah. Sebab ada yang transplanter tu tak salah, tapi benda yang transplant tu tak betul. Padi tu. Ya. Ini yang kat Indon buat. Dia buat apa? Ligowo. Betul. Langkah Ligowo akan termasuk dalam package ni juga. Ligowo. Laga jajaran Ligowo. Internet kat sini memang sikit. Dia memang teruk sikit. Jadi macam ni lah. Dia macam ni. Benda ni nak bagi elok, dia bukan buat satu langkah tu kita harap semua elok. Tak. Kita kena faham dulu kenapa ada sedikit perubahan kena buat. Sebab kena faham, padi ni adalah tumbuhan tahunan. Dia tak boleh buat lebih kurang je. So kalau kita buat dia jadi elok, sekejap aja, 3 minggu pertama tu, sampai kesudah dia akan elok. 3 minggu pertama tu. 3 minggu pertama tu. Maksudnya antara 21 hari ke 27 hari tu. Ini start daripada sini ke? Seed, benih, cambah tu. Saya pergi kemarin apa dekat Keningau tu, terkejut petani tu sebab dia kira tilo tu sampai 100. Saya kira saya dah macam, saya dapat 70. Lepas tu dia kata, saya dapat 100. Yang kat UPM kita tak dapat lah. Yang UPM kita dapat average dalam 55. Tapi variety MR dan tanam lah ni, yang kat sana tu kita tanam dia elok juga kot. Tanah tu memang tak usik apa-apa. Tak usik baja 3-4 kali yang subsidi biasa tu lah. Sama. Dia tak bergantung kepada jenis tanah. Macam tanah dekat Sungai Besar, Sekincan semua tu, itu tanah tu memang dah subur. Jadi kita apa tu, kita tak letak soil amendments pun, dia memang dah elok. Untuk tanah macam acid sulfate yang belah-belah Kelantan semua ni, tanah tu kita kena bagi rawatan sikit sebenarnya. Kalau tidak, padi tu tak cantik lah. Tapi even pun kalau teknik ni, kalau kita tak rawat tanah tu pun, dia masih boleh. Dia masih boleh. Dia ada peningkatan. Ya, ada peningkatan. So, saya cuba buat lah benda ni. So, ini kira fasa nombor 2 lah untuk padi ni, sebab saya buat 4 tahun, 5 tahun. Step lah. 3 lebih lah. Dekat 4 tahun pertama. So sebenarnya nak cari benda lain, tapi terjumpa benda tu. So grant tu dah habis apa, sekarang ni nak masuk yang baru. Ada banyak sebenarnya. Patutnya saya tak cakap, takpelah. Kita tahu kan, padi dalam dunia ni ada C4 rice orang nak buat untuk yang Bill Gates tu kan. Lepas tu ada padi hybrid kan. So untuk dua ni, kita orang dah jumpa cara alternatif untuk gantikan dua ni. Untuk teknik ni, boleh lawan dengan C4 rice. C4 rice tak jumpa lagi, kita orang jumpa dah gantikan teknik ni. Lepas tu ada juga teknik untuk mengatasi kemahalan benih hybrid. Ada cara dia. Mahal. Saya tak tahu harga dia berapa, tapi saya tahu dia mahal lah. Saya tak simpan IP apa-apa, memang saya tak daftar IP atau apa, sebab kita nak bagi semua petani guna, faham, guna, buat untuk seluruh negara. Susah tau, padi kita makin apa dia, yang crop tu content tu, number tu agak standard kan, like how much is low, how much is high? Tak ada, low is zero. Low is zero, 20 is indicate.
dia kan ada dia standard tu within the same species. Uh-huh. Like I said lah, padi we have the standard. Padi like high is 40. The minimum usually 30 untuk padi. Oh, 30. Below than that meaning low lah. Below than that grammar. So yeah, the minimum is 30. Oh. So okay, boleh kita boleh switch. Tak tahu orang yang kena cakap. Orang lainnya? Bukan pasal Haris ke buat? Haris gimana? Haris tak sehat tiba-tiba. Okay. Aizan suddenly was called. Okay. Ada kontraktor datang, so he is working. Okay lah. I think though is doing quite well the other side. Dia boleh jadi. Okay. I'll just do this one. Okay, so ini adalah root scanner. Okay, ini adalah root scanner. Root scanner. Okay. Alright. Ada lagi ke? Okay. So root scanner untuk akar lah. Dia benda ni, dia macam ni. Bukan semua akar boleh sumbat masuk dalam ni. Dia selalunya kita buat tumbuhan herba, sayur boleh lah. Kecil-kecil. Kelapa sawit jangan. Pokok nyok jangan. Ubi kayu jangan. Jangan. Ubi kayu semua tu. Kunyit jangan. Halia jangan. Sengkuang lagi jangan. Tak boleh. Okay. Jadi dia macam scanner biasa. Cuma dia ada takung ni. Jadi kita boleh letak air dan juga letak kita punya akar. Letak air. Kenapa letak air? Kalau letak air, nanti dia jadi bergumpal lah macam ni. Macam mana dapat bacaan? Air biasa. Air kalau eloknya air suling. Kalau tak dapat air suling, ganti dengan RO water. Yang air color, apa, cap color biru tu. Reverse osmosis. Betul. Ada baru tadi ada orang tanya saya apa bila saya apa siap PhD. Sebutlah. Saya macam saya dah siap lama tapi macam malas nak habiskan. Law ni habis dah lah dulu 10 tahun dulu. Tua dah. Okay, muda semua ni selagi tak merangkak macam bewak muda. Senang. Okay, so kita masuklah ni. Lepas tu kita scan. Ini dah buat lah. Sebab scan ni ambil masa juga. Sebab resolution dia tinggi. Dia jadi macam perlahan. Tapi dah ada warna. Ada warna. Jadi benda ni terus ditangkap dia punya image imbasan tu masuk ke dalam software WinRISO ni. Jadi kita boleh buat macam-macam analisis dan juga ukuran daripada gambar yang baru dapat ni. Ni akar ni lah tadi. Akar pokok. Apa dah? Pisang. Bayam. Amarantus. Okay. Ada macam-macam maklumat yang boleh dapat daripada akar ni. So macam contoh kat sini adalah diameter akar. Jadi kita nampak yang belah paling kiri itu adalah diameter yang paling halus. Maksudnya untuk gambar ni banyak rerambut daun. Tetapi tak banyak akar yang agak tebal. Dia saiz ni. Klasifikasi saiz akar. Ni julan ni antara diameter kosong ke diameter 0.1. Ni bacaan ni antara empat ni diameter. Ni milimeter. Jadi dia bagi tahulah untuk gambar akar ni paling banyak antara bacaan 0.1 mm ke 0.2 mm. Jadi kita boleh tahulah banyak lagi macam-macam lagi. So dia ni kat sinilah ni dia punya yang dia punya ni yep. Masuk kat sini ya. Ya ya, warna-warna dia warnakan. So yang kat tepi-tepi ni adalah akar yang lebih besar diameter dia. Ini sampai 1 mm. Yang tengah ni tak kira. Yang tengah ni adalah dia punya akar tunjang dia. Yang tepi ni. Ya, akar tunjang tebal lah kan. Yang kita memang nampak.
So kita boleh besarkan dia. Kita boleh besarkan dia. Ah, lagi nampak. Bijakkan software ni, dia boleh tahu. Kalau buang warna tu set boleh tak? Tak boleh. Buang warna. Jap. Ah. Merah dah jadi pula. Itu tak, dia dia lorekkan bahagian yang warna dia lain daripada keseluruhan. Ini kalau kita nak ni detect sikit. Kadang-kadang ada kulat kan. Kulat kan ni kak. Cacing tak tahu. Ini eh tak, yang tu dia bagi tahu je. Bahagian tu dia, dia maksudnya manusia kena interpret dia. Okay, software bagi tahu warna sini lain. Jadi kita bagi tahu kulat ke apa, ada luka ke. Pegawai itulah yang kena interpret. Itu kena pergi kelas lah untuk 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 tahu interpretasi dia. Jadi boleh kalau ada cacing apa tu boleh nampak. Kalau ada masa basuh tu tak basuh betul ada ya. Bagus janganlah. Kan? Tapi ada ada macam-macam lah maklumat boleh dapat daripada daripada sini. Jadi bila kita tengok dah macam ni, kita boleh macam bagi apa tu, konsultasi ataupun anjuran. Akak ni nampak macam dah okey, tapi dia macam kurang kat bahagian ni. Apa kata suruh agronomi tambahkan fosfat sikit? Fosfat sikit untuk 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 gemuk sikit akar tu. Sebab kalau akar gemuk, pokok tu kuat lagi, cengkam lagi. Dia macam sayur yang dalam hidroponik. Macam Razak, kita ada satu orang panggil dia macam lemah punya level ni. Itu kedalam dia membrana juga. Ya. Tak, tak, tak. Dia 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 ikut jenis tanah. Sebab ada tanah tanah mineral, tanah berpasir, tanah lempung, semua benda tu. Kalau kalau kita banyak kat belah ni kurang, kemungkinan tanah tu adalah tanah keras. Tanah keras. Jadi kita boleh kata mungkin gembur sikit ke, bajak lebih sikit ke, bagi dia berudara sikit. Sebab kalau kalau akar nipis ni, dia tak boleh nak tembus kan. Dia kena akar tu tebal lagi. Kalau pokok sibuk membesarkan akar, dia tak ada masa nak buat akar rambut sebab akar rambut adalah akar yang serap nutrien. Yang ni besar-besar ni tak serap nutrien? Tak. Serap air. Yang hujung-hujung ada rambut-rambut kecil-kecil tu yang serap. Tapi tu dia sayur saja, dia tak boleh besar. Kalau besar boleh. Pecahkan. Kalau macam dia lah, macam contohnya anak pokok durian ke. Kalau kalau macam tu boleh gunakan kamera biasa, tapi tak boleh guna software ni. Dia ada software lain. Software lain. So dia macam ni. Ini bukan segala-galanya paling baik. Semua teknik dalam dunia ni, dalam pertanian, ada alternatif. Dia cuma nak kena tahu alternatif mana yang sesuai untuk keadaan masa tu. Jadi kalau macam kita ada pegawai apa sains tumbuhan, kita selalu tanya kat pegawai ni lah. Maksudnya ada situasi macam ni, keadaan macam ni, kita nak macam ni. Elok buat macam mana ya? So orang yang sains saintis tumbuhan ni, dia akan bagi ni lah. Solution nak buat benda tu macam mana. Tapi susah nak ada sains tumbuhan ni selalunya. Selalunya kadang-kadang di kalau agronomi, dia pandai agronomi je. Benda-benda ni dia tak open sangat. Ni sebenarnya yang mahir ni botanist. Kita adalah kita punya botanist. Tapi kan tanya dia, oh, jadi nak tambah fosfat ke nak tambah nitrogen ni? Oh dah, dah tak tahu tak. Ya, 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 ya. So itu sebenarnya plant scientist, saya tahu. Ya. Yeah. Saya nak tanya, okay. Kalau scan ni, okay, ni memang khas untuk akar saja ke? Ya. So kalau kat kami kita nak dapatkan konten, apa macam NPK dan sebagainya tu, itu better pada media. Kan selalunya lah orang buat suara dan sebagainya. Untuk akar ni, tapi adalah agent yang bawa makanan macam tu, di atas. Betul. Okey. Cuma dekat sini dia boleh isu sekali biasa akar ataupun berkaitan dengan virus. So kita boleh detect tak kalau virus? Boleh. So, kalau macam tu isu yang ada sekarang ni dekat global ni adalah seed yang dikatakan F1 tetapi masih ada virus. So kalau kita nak ambil sampel atas untuk sampel seed biji benih untuk detect betulkah dia tulen ataupun dia tak? Kena ada dua macam tu. Satu kena ada pembuktian visual. Ambil ni satu. Satu lagi kena ada pembuktian biokimia. Selalunya microbes ni dia akan tinggalkan traces, kesan-kesan dalam tisu tumbuhan. So ambil bahagian yang kita suspek dah kena jangkit tu, pergi hantar ke lab untuk tengok ada tak sisa traces of virus tu. Tak tahu ada virus dia macam hasilkan spesifik gula. Gula tu naturally tak ada dalam pokok.
arabinos contohnya. Gula arabinos patutnya tak ada dalam pokok, tiba-tiba ada. Memang kejadian dia. Orang lain tak buat dah. Dia je sebab sebab itu adalah dia punya snack. Dua pembuktian ni ada tu kuat lah. Kuat. Kalau kita nak hantar sampel mesti visual dan dia tak sebenarnya biokimia. Kadang-kadang boleh hantar untuk radioisotop, radioaktif punya testing. Apa apa je. Sebab sebab ada microbes, dia suka simpan dalam badan dia karbon nombor 13. Karbon kan ada macam-macam isotop nombor tu, 12, 13, 14. Ya, macam tu kita tak hantar biokimia, kita hantar radioisotop. Banyak, banyak ada. Ada satu lagi, pergi hantar Institut Genomik. Sampel tu. Dia buat DNA sequence, tengok-tengok ada sequence yang bukan sequence tumbuhan. Ah, memang kau virus lah ni. Ada siapa dah punya, kau punya. Itu itu tak ada siapa nak boleh sangka dah. Tak sepatutnya ada sebab virus di RNA. RNA dia ada uracil. Kita yang biasa tak ada uracil dalam kira-kira nukleotide. Kalau detect benda tu, memang engkau lah, tak ada orang lain lah. Contoh macam tu lah. So benda-benda macam ni, kalau tak ada plan saintis, selalunya plan fisiologis lah yang lepas tu. Fisiologis ni. Fisiologis ni dia malang sikit tau. Dia macam semua orang lain pun dia kena tahu. Botani dia kena tahu, agronomi dia kena tahu, yang ekonomi dia kena tahu. Macam apa lah malang. Lepas tu kena petik tahun ni kan. Ini tak kecewa ni. Ya, ya, ya. We're good, we're good, we're good. ada lagi ke group? I'm panicking, that's right. No, 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 no. We're good. They were asking about ni kalau nak ID pokok yang kena infection, how to be certain about it, can we use this? Yeah, okay. Yeah. Okay, ada group lagi ke? Question? All good? All good? Lepas ni pergi mana? Pergi ayo lah eh. Saya nak pergi ayo juga nak pergi caring. Sebab benda yang saya nak beli tak ada kat farmasi kat Sedang ni. Lemah lah farmasi ni. Saya pun nak belajar. Tapi saya kena pergi esok lah kot sebab ada kelas. Nak kena prepare pagi esok. Esok kita orang harvest kacang tanah. Groundnut. Akan gunakan sensor tu lah. Sensor apa tu? Pyranometer dengan sensor cahaya tu untuk tentukan RUE, radiation use efficiency, bergerak kacang tanah. Jadi kita tahulah maksudnya kalau matahari tu bagi tenaga 1000 megajoule, berapa joule dari jari makanan manusia yang kita makan. Dari kelas lah, kat kelas ni saya buat esok lah. Kalau ada esok boleh, boleh tengok macam mana buat benda tu. Esok ada, tapi kelas lah. Banyak ada pensyarah dalam ni. Kalau rasa macam nak attack mana-mana pensyarah untuk panggil bagi talk ke apa, email ke dia, hantar surat. Attack je. Janganlah attack ni. saya buat padi. Janganlah attack orang padi. Banyak padi lah. Kalau orang luar untuk dapat reading group ke ataupun dapat fotosintesis tu, boleh ke? Itu kena tanya Helmi sebab dia in charge alat. Tapi rasanya boleh sebab dia memang ada kadar charge tu. Macam alat tadi tu, yang fotosintesis tu, satu hari 170. Boleh lah nak measure cepat-cepat. Daripada beli 200,000, kamu lah dia. Dia charge tu sebab benda tu ada consumable, kena ganti bahan kimia dia. Dan juga nak kena maintenance tu. Macam ni murah aja. Macam ni macam sehari berapa? RM5. Sebab ni tak ada consumable, electric lah kot. Bersihkan sikit-sikit. Mamak asyik lah pagi. Inflasi. Okay. So akar yang biasa, herba dan sayuran. Kalau yang besar tu, kita kena gunakan software lah. Sekarang ni banyak dah software ada. Tiap-tiap semester saya kena tukar pengajaran sebab nak bagi tunjuk kat budak-budak. Dunia sekarang ni macam-macam dah keluar. Kan? Dengan kelas lah, ikut-ikut kelas lah. Tapi dalam siapa yang buat hidroponik kan, untuk cek akar kan, boleh lah kan. Yeah. Macam dalam hidroponik, pertama ni adalah root rod. Root rod, okay. Dia related dengan oksigen. So benda-benda tu orang walaupun kita dah buat dah bagi dia DO yang okey, oksigen so, BOD. Tapi masih lagi ada yang berlaku. So orang tak dapat dia. So rasa kenapa? Sebab ada bakteria kat situ.
betina tak mungkin. Cuma lainlah facility ni, tapi mungkin mungkin kurang kalsium. Yes. Okay. Tapi kalau dia tak berlaku pada semua. Kalau kalau nutrien baja, kesan tu akan pada banyak tanaman. Sama sebab dia dapat nutrien sama. Tapi salah satu dia kandungan oksigen. Jadi oksigen tu dia dapat benda sama dari air pun, laluan air pun sama. Tapi ada juga beberapa tanaman dalam satu baris yang sama, contohnya daripada 10, satu akan jadi. Tak pasti sama ada from seed ataupun patu lain. So nak tahu apa masalah yang pada root tu. Kita bawa sampel root rot tu, akar busuk tu. Boleh kena ni lah, kalau hantar ke lab dia, kita kena tahu dulu musuh kita ni adakah dia bakteria, adakah dia apa tu phytophthora ke apa benda ke, ni alam hidupan tu dia fungus ke, sebab benda-benda ni dia ada cara tersendiri kita nak ni. Racun kulat tak akan berkesan dekat bakteria. Jadi kalau kita nak bagi rawatan pun, kita nak kena tahulah hidupan apa tu. Kan? Rupanya cacing ni matut. Bagi apa sembora isyak sampai sudah tak siap. Kan? Alright, okay. Okay. Macam hari tu I think about 20,000. Sampai dia sekali kosong. Software dia mahal. Software dia mahal. Sekali dia sekali software, software tu yang mahal. So free dia kena berapa? Sekali dia satu package. Baru ni. Langsung bayar RM5. Ni sampai dia. Dia sekali kali. Jadi dia datang sekali dengan manual lah. Dia ajarlah nak buat macam mana. Ni tekan ini, tekan ini. Boleh buat color analysis juga. Kan? Kalau kita nak root nodule. Boleh. Ada. Jangan halia. Lagi. Kalau macam yang akar yang besar macam buah-buahan tu, yang itu selalunya kita akan guna kamera biasa, tapi kita ada setup lain lah. Kita ambil gambar. Dia ada teknik tu, nama dia photogrammetry. Photogrammetry. Kita buat 3D rendering di sekeliling akar tu. Pusing. Dengan kamera. So nanti kita akan dapat lah mungkin 200 gambar ke. 200 gambar ni software akan combine, kita akan dapat 3D benda tu. Photogrammetry. Boleh ke? Scanner. Muka kita boleh. Masuk lah. Scan. Dia boleh scan. Dia macam ni. Scan live sample juga lah. Dia sekarang ni kita deal dengan akar sebab software dia WinRISO. Kalau software dia software daun, dia analisis daun lah. Ya, kamu. Ai, sini sama Epson. Pakai air lah kan. Kan. Boleh jelah. Kan. Alat yang sama cuma software je lah kan. Ya, software tu yang berbeza. Ni dipanggil scanner lah ni. Ini memang scanner. Memang untuk Epson ni dia tinggi, tebal. Sebab sampel kan 3D. Boleh. Semua benda ada alternatif. Kalau benda ni mahal lah benda semua. Selalu je saya pergi bagi training kat luar. Orang kata macam, oh kita nak beli tapi bajet tak ni lah benda lah. Tapi nak buat data lah. So saya ajarlah alternatif. Banyak lagi alternatif. Free platform. Banyak ada. Cuma kadang-kadang kerja lebih sikit lah. Dia kata, oh tak apa, kita orang dah ramai pekerja. Buat. Boleh aja. Atau pandai. Siapa yang banyak-banyak tahu semua benda? Everybody started out as a baby. Tak ada siapa tahu benda. Sikit-sikit. Lama-lama katilah benda. Kan? Dapat contact number pusing just untuk kalau outsource nak dapat nak sample untuk scan atau untuk ni macam ni. Itu better tanya Helmi lah kot. Sebab Helmi, dia macam ada Helmi tadi tu. Yang Lyco tadi tu. Ya. Yeah. Sebab dia macam ada dia kena melalui fakulti benda tu. Ada macam borang dia, isi borang tu. Lepas tu dia tengok benda tu free ke tak. Dekat mana? Kita banyak pharma kita nakkan data-data tu.
Tapi dia orang tak tahu ke mana kat jabatan, kita tak banyak tools macam ni. Tak apa macam ni. Setiap alat ni dia ada dia punya supplier, dealer dia. Kadang-kadang dealer tu kalau kita tak mampu beli, macam Lyco tadi kan, Psycho Sultan dekat dia punya company tu, dia tak jual alat tapi dia jual sewaan. So boleh contact lah Encik Asim tu. Apa nombor dia? Budak tu ada nombor. Budak Cina tadi tu. So katalah nak guna alat tu apa, contact lah. Maksudnya tak beli tapi sewaan. Sewa. Kadang-kadang ada yang company private yang malas tu, bukan sangat sewa, dia kata tolong bacaan sekali. Boleh juga. Rupanya lagi cepat macam tu. Maksudnya pegawai tak pegang mesin langsung, dia hanya tunjukkan nak pokok ni, nak ini, nak ini, nak ini, nak ini. Lepas tu dia buatkan lah. Lagi cepat. Lepas tu habis hujung hari, bagi data. Settle, siap. Tapi dia boleh bagi data, tapi interpret betul tau. Benda tu jadi kan sebagai data bank dalam kita punya data. Interpret ni lah, kena pergi kelas, ada teori tu. Bayar RM5 dapat sekali dengan interpret. Eh, saya tak dapat, tak dibayar hari ni. Tak ada, tak ada. Dia kerja memang macam tu. Tak, kita cerita yang datang. Kita bawa data banyak-banyak. Kita 50 data. Kan, kalau kita guna, ialah allocate jabatan punya bajet, projek untuk jabatan pun, why not kita RM5 darat 50 ke? Contoh je lah kan. Itu ni lah, ialah. Ada ke ni kat jabatan ya? Mungkin boleh nanti kalau ada belajar alternatif, belajar ada alternatif yang boleh gunakan telefon ataupun kamera biasa. Tapi result apa-apa result pun boleh dapat. Boleh. Kalau kita jabatan apa-apa sampel yang kita hantar akan bless. Faham. Kita banyak sampel yang nak. Boleh. Sebab tu saya selalu galakkan pegawai ada kemahiran sendiri. Maksudnya katalah 3 bulan sekali cari benda baru untuk belajar sikit 3 bulan macam ni kata 3 bulan ni okey belajar benda root aja, 3 bulan lepas tu belajar cerita daun je, semua benda daun nanti setahun lah macam mana kata belajar buat minit ni sebenarnya. Kena belajar ke? Hari tu pun kena buat minit. Tersengit-sengit tulis minit tu. Kadang-kadang orang cakap orang putih dalam meeting, lepas tu nak tanya Melayu. Apa? Tadi saya tanya kat dia orang, apa ni performance dalam bahasa Melayu? Apa performance? Oh, prestasi. Lambat nak ni. So okay. So sampai hari ni je ke? Ke esok ada lagi? Esok kat mana? Tak tahu jumpa saya esok. Saya juga ladang esok. Tapi marah budak lah nak. Kelah aku memang kena marah aja. Alright, okay. Oh, good kat sana? Okay. Yeah. Alright. So nanti jangan tutup. All good. Okay, all good. All happy. So kalau nak tanya nombor telefon untuk sewa alat tu tanya Encik Elmi lah kot. Kalau mungkin alright, yeah. Okay. I think pretty much covered lah kot. Okay, alright, hopefully they got something. Where's my rotan? Huh? Apa? How old are you? How old? Yes. How old? How old? Why? Huh? No, just 28, 29, happy PhD. Nombor telefon, doktor nak WhatsApp dulu. Saya tak ada WhatsApp. Apa tu? Telefon lah telefon. Telefon pun saya tak guna. Saya memang cakap dengan orang email. Betul. Saya sudah tak jaya. Ni lah, doktor Muhammad ni? Ya. Okay. Sebab projek saya banyak. Saya fokus, sangat fokus buat kerja. Sebab tu telefon saya tak ni.
Okay. Family saya pun kalau dia nak, dia orang dia telefon student. Okey. Email je. Okey. Itu nama betul tak? Betul. muhd@upm.edu.my. Okay. Apa orang tanya aku apa? I don't want. 40. Yay. 40 tau. Next time people tanya my age is 40. Next time orang tanya my age is 40. Tau. Orang tanya tu how hot can it sampai sebab kan boleh set temperature tu. Oh, plus minus 10 from the current ambient temperature. Oh, due to the Peltier device. Oh, sebab dia nak, let's say dia nak tengok 40 degree, boleh ke? Boleh kalau suhu dia dekat luar minimum 30 darjah. Kalau suhu dia 28 tak boleh. Dia tak panas sampai tu lah. Tak boleh. Dia maksimum dia plus minus 10 aja. Oh, dia tak boleh increase sangat lah. Ya. Yeah. Maksimum boleh increase 10, maksimum boleh decrease 10. Plus minus 10. Okay, semua orang. Okay. Saya ni nak kena balik, ada meeting. Okay. Ada soalan ke? Semua okay? Riang gembira? Tak sabar nak balik? Lagi ayo-ayo lah. Aku dah ayo-ayo kak. Okay. So, kalau tak ada soalan, okay lah ya? Okay. Alright. Sama.